Hai semua, Bagnat N di sini. Hari ini, saya ingin berkongsi kepada korang satu projek untuk RBT iaitu Notice Board. Ini outcome yang saya telah selesai. Jadi ini bahan-bahan yang telah disediakan oleh cikgu saya. Okey. So sebelum kita mula, saya ingin meminta maaf kepada korang sebab saya telah buat belahan board dan juga kayu nipis ini dengan gergaji di sekolah. Jadi, maafkan saya. Okay guys, jom kita mula. Pertama sekali, saya hendak melicinkan kayu yang saya telah belahkan di sekolah. Sekarang, ambil drill dan drillkan pada ukuran lubang tersebut. Sekarang, kita ambil wool felt sheet dan ukurkan saiz dengan board. Sekarang, ambil glue gun dan meletakkannya dengan board. Sekarang, kita akan masuk ke prosedur yang menyeronokkan, di mana kita dapat menghias notice board kita. Untuk notice board saya menggunakan acrylic paint hitam sebab saya mencintai sangat dengan warna hitam. Semua kayu akan jadi warna hitam.
Sekarang, jika saya biarkan hitam, saya rasa ia agak membosankan. Jadi, bagi tiga warna ini, saya nak buat titik-titik. Jadi, anda perlu ada dotting tools untuk membuatkannya. Selepas kita biarkan ia kering, saya nak letakkan gloss paint bagi nampak macam bersinar warna-warna acrylic tersebut. Dah selesai kering, ambil hot glue gun dan melekatkannya pada bahagian yang sepatutnya. Untuk board, saya nak menggunakan gloss spray. Okey, selesai yang itu, kita akan ke prosedur wiring pula. So, ambillah wire LED tersebut dan letakkan dalam lubang yang telah drillkan itu. Sekarang, kita ambil hot glue gun dan melekatkannya dengan mod tersebut. Okey, selesai yang itu, kita ambil kedua-dua bot tersebut dan gabungkan. Sekarang, ambil pen dan anggarkan ukuran untuk melekatkannya. Sekarang, ambil screwdriver dan buatkan lubang melaluinya. Dah selesai, letakkan hinge tersebut dan letak skru tersebut pada lubang dan ambil screwdriver tersebut dan skrukan lubang tersebut. Selesailah notice board kita. Selesailah.
saya suka sangat dengan hasil kerja saya. Warna acrylic dan gloss tersebut telah cerahkan projek saya. Walaupun lampu macam disco, tetapi saya telah simpankan sesuatu benda untuk yang terakhir. Gambar ini. Sekarang, saya nak letakkan ini berhampiran katil saya sebelum tidur supaya sebelum tidur, saya akan mimpikan dia.